dari rumah sakit jemput adik Vira, sekarang jemput kakak. Berapa ya masih? 29. Oh, neng di to neng watus neng kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mama Ci Family. Dan bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, serta panjang umur. Amin. Dan tidak lupa selalu bersyukur, bahagia selalu, dan tetap semangat. Semangat. Nah ini Ayah Takim pulang dari mana? Cari rumput. Cari rumput, wes mandi? Oh, wes mandi loh, kuatel mandinya. Dan ini lanjut packing ya teman-teman. Ini kirim ke Bu Titin di Kalimantan. Gadung 1 kilo, lapisnya 1 kilo. Dan Surabaya lapis saja 1 kilo. Mbak Mas Kunatis. Di mana ini? Ini alamatnya. Oh, Waru. Waru Sidoarjo. Oke, dan ini sambil nunggu Pak Diki, Mas Diki. Dan aku mau jemput sekolah ya teman-teman. Mau jemput Wira sekolah. Gablas. Jadi ini lanjutan video tadi. Habis jenguk Pandu langsung saset buat-buat ya. Ya, saset buat-buat. Pokoknya transfer langsung packing kalau pas nggak sibuk. Ini kan tadi libur, libur tukangnya, jadi bisa langsung di packing. Tapi kalau pas nggak libur, packingnya habis maghrib ya, malam. Oke, ikutin terus kegiatanku hari ini. Ini sekarang ketemu Mas Diki lagi. Sekarang alian profesi jadi admin, tapi bagian GNI ya Mas ya. Sip, sekarang nggak keliling, wes di kantor saya ini. Jadi ini yang luar negeri buat sampingan aja. Oke, ini piro gimana? 8 kilo ya Mas ya? 8 kiloan. Oke, terima kasih. Pokoknya lek kesini pokok pas ada luar negeri. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih ya. Oke. Nah ini lanjut, ini nanti Mas Farhan atau Pak Upin, sampai mesti keliru Pak Diki. Sudah siap? Sayangku, semangat panas-panas. Oke, kayak mandi lagi Jumatan, berangkat. Nah, dari tadi riwa-riwi habis dari rumah sakit jemput adik Vira, sekarang jemput kakak. Karena Mbak Dira tadi pulang dulu. Kenapa pulang dulu? Karena ada ekstra. Ada ekstra, terus ternyata cuma absen. Sangat panas-panas, Mama cuma riwa-riwi panas guys. Pemandangan sawah ya Pak Yo. Ya, terbiasa. Masya Allah. Bukan becek guys. Yo, nggak jagung bayi. Ambune wangi tau rasa. Aja banter-banter. Aja banter-banter. Nah, ini padahal deket ya. Ini rombongannya naik sepeda motor. Kalau main sudah becek kapan hari. Oke. Bismillah. Gambarnya siapa? Wah!
lah dia ini sopo ngono lo nyaur utang dadi makane kene. Ora, dek ini klambi hijau ini lah saya nyelempet nih, malah saya lagi ini. Gambari wong ganteng, woi. Ayo, budal. Kose. Orang ngatuk, bose. Ini. Pokok disemprot lengo wangi. Aja omong lek 200. Yo. Oke. Nah, ini iki pas pasaran nih gimang. Eh, sisu. Anake ditinggali piye to yo. Kan omahe kok benang sedo ngono. Aku kabanane arep check out klambi koyo ngono kuwi lho. Ora sido. Lho padha nambe dirimu ya. Mama lek rempeng yo ngene iki. Nah inilah real mbok-mbok rempong e. Eh anake sapa to wi? Ayo. Iya. Wah, tasih arah isine piro iki, wah. Ribet deh, ngerti gak panennya lombok. Panenane lombok. Aku share tase ya. Tase isine opo? Arti se Pak Tejo. Kambreng. Cakembleng. Oke, kita masuk. Antri. Zul, mana yang kini Zul? Acomek ae. Wes mari ndelok ae. Samar nek wetu. Delon sing dumeloke tak meneh akeh lho. Nggih delok. Mikir aku iki seger doan. Komalana. Wedake nyandi? Do metu wedake. Ira nang mau wedok kan iki. Cewek masih lanang. Oh, masih ya lanang ya. Lho, iki Mbak Bat iki nang kene iki. Mbak nyasar kok kene. Mbak koyo masih. Piro, Mbak? 29. Oh, ning ndi to ning Wates ning Gemol. Aura Siva ye. Duduno. Kidule Gemol mulan. Oh, lho muni nang Kediri kok nyusul bojoku peh. Bojoku ora ngerti Kediri. Wis mobile silien aku ya ngono. Ndak, power sis mase ya. Adike lho. Saking wedok. Oh, panggah tangga ya, Mbak ya. Dia nak mendengarin nama lu. Oh iya. Oke, guys. Ya, anakmu mau nengai. Heh, kipas ya lo wes munyer. Eh, ngorat deh. Iki soalnya pasukan gede-gede. Iya. Hutan toh. Apa iki jenenge, Mbak? Itu jenenge Pak Gambir. Oh, Pak Gambir. Enak le. Sapa jenengmu? Sapa jenenge iki? Bil.
Enak apa ora? Enak apa ora? Tamunya berdatangan ya. Ndi anakmu? Anakmu ndi? Sapa mie ayam? Niki ana sing tak cocok. Rebutan lho. Pengen ngati nganu yo sik. Kringingan ana kapotan weteng kok. Dang gede ya le yo. Eh lendo. Dang gede ya ndo. Eh sepasare kapan to? Sesuk. Selanjutnya Mbak Cuk. Iya, sebab sari. Besok. Oke, oke. Wedok, baik. Ya, ngono lo ya. Ulang. Aku tak. Aku gak mau. Asol-asolnya kurang, ngomong. Omo nang buri. Apa? Nah, ini ora sisep kok ya. Nah, oke aku jalan kaki aja. Nah, sudah dapat. Nanti kita unboxing. Yes. Aku tak melaku ya aku. Ngatas tak golek keringet kok gak atus. Nah. Ini kalau sore hari. Kita jalan kaki ya. Katanya teman-teman Mama Ci enggak fokus ke jalannya, ke wajahe piye to. Lah kok ora ning wajahe bingung. Dalam. Sopo iku mang? Enggak kenal padahal. Ya, dalam saja. Nyapa mlaku? Kowe mlaku kok yanti ngetan. Ayo sangel. Padahal lek ana bolone. Iya. Oh, wis bareng iki wis. Nah. Oke, hati-hati. Waalaikumsalam. Oke. Si Wayam tadi bareng Mbak Yanti ya, Yantinya Mas Iwan, tapi sudah balik ke timur. Nah, kita jalan. Suasana sore. Rumah Om Tur. Nah, itu rumahnya Om Tur itu di apa? Dibangun dewe. Yang tukang gambar-gambar itu apa jenenge? Beh ngeblank. Pokoknya didesain sendiri tuh rumahnya sama Om Tur, dibangun sendiri. Tuh, hasil karyane Om Tur. Ini pohon apa ya? Anu, lengkeng. Pulang. Nah, ini suasana sore ya, sepi tetap sepi. Dan kalau menuju ke Pasar Cangkring itu selalu ramai. Jadi ke Pasar Cangkring itu beloknya ke sana. Jadi ke rumah Mbak Yanti beloknya ke sana kalau lewat tengah sawah. Nah, pulang. Semilir ya teman-teman. Sumuk tapi soalnya aku rong adus. Soalnya orang-orang ngajain dua dak.
bangun tidur, cuci baju, terus diajak lihat adik bayi. Biasanya kan habis maghrib, ini sore-sore. Belum mandi wes, langsung gas. Pokoknya pakai hijab. Oke, sudah sampai, sudah hampir sampai nih. Jagungnya Pak Samirin tumbuh, teman-teman. Udah hijau-hijau itu tumbuh jagungnya. Sudah sampai dan kita unboxing, dapat apa kira-kira. Tadi makannya soto ayam. Oke, sudah sampai. Sebelum mandi kita unboxing. Dapat apakah ini? Ini umumnya sini ya, teman-teman. Nah, dapat wafer stick teh, sabun cuci piring, kecap sedap, sama mie ekomi. Nah, oke, jadi dapat ini. Tadi aku bawa beras itu paling enggak 3 kilo, terus bawa uang. Ada yang bawa uang aja, kalau bawa uang aja semisal 50, 30 begitu ya, teman-teman. Tapi kebanyakan 50 kalau enggak bawa beras. Jadi kalau bawa beras, berasnya 3 kilo, uangnya itu semisal 20-25. Umumnya di sini ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut. Ngapain aja, kita lanjut di belakang ya. Soalnya ini hari ini tadi libur, mungkin ayah tagim bongkar cor-coran. Oke, ke belakang dulu. Nah, ini dibuka cor-coran nih, kemarin dicor. Ini besok bongkar tandon. Penuh ini tadi. Nah. Wes, ayah tagim ora bajuan. Otote piye ya otote? Pakai baju kulit katanya. Astagfirullahaladzim. Nah, adik wis mandi dek? Sudah mandi? Belum? Enak roti nih? Enak. Lihat, tadi isinya kayak gini ya. Isi dua yo. Iya. Apa namanya? Wafer. Milau. Nyokap enggak dibaca. Enggak dibaca. Ah, sama.